Selain PJ Bupati Muaro Jambi Bayudi Deliansa dan istri, penganugerahan lembaga adat budaya Jambi juga diberikan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti dan diberi gelar Adipati Agung Setio Negeri. Prosesi acara pemberian gelar adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi dilaksanakan di Gedung Balairung Serbaguna Kabupaten Muaro Jambi, Sabtu 13 Januari 2024. Pemberian gelar adat Melayu Jambi ini dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Lembaga Adat Jambi Kabupaten Muaro Jambi nomor 18 tahun 2023 tentang pemberian gelar adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi kepada Penjabat Bupati Muaro Jambi Bayudi Deliansa dengan gelar Adipati Arif Setio Notonegoro dan Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi Yuli Setia Bakti dengan gelar Adipati Agung Setio Negeri. Sekretaris DPRD Kabupaten Muaro Jambi Zakaria menyampaikan, penghargaan yang diberikan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi para pemimpin Muaro Jambi untuk lebih bersemangat dan mendorong kemajuan negeri lebih baik lagi serta rakyat Kabupaten Muaro Jambi lebih sejahtera. Ada beberapa pemimpin dan daerah kita mendapatkan gelar adat dari Lab Melayu Provinsi Jambi. Pertama tadi Pak Majuni dan Risa PJ Bupati Muaro Jambi, kemudian Bapak Yuli Setia Bakti Ketua DPRD Kabupaten Muaro Jambi, kemudian ada Dato' Abdullah dan Bapak Raden Awang, kan pada tokoh-tokoh ini apakah memang layak untuk mendapatkan anugerah lembaga adat karena pengabdiannya selama ini kepada daerah kita. Selain itu turut diberi gelar adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi yaitu Ketua Dewan Pemusyawaratan Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi Haji Abdullah dengan gelar Jagopati Candiyo Setyonegoro, Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi Haji Amrullah dengan gelar Tumanggung Rekso Dano Setyo Gudo dan Wakil Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi Kabupaten Muaro Jambi Anwar dengan gelar Pangeran Puspo Jayo. Yasri Durhadi, Jambi TV.